Asanti sok berat saat tahu pertengkaran rumah tangga Torik dan Alia disebabkan oleh Fuji Utami alias Fuji. Pasalnya Torik Halilintar beri ucapan selamat ke Fuji Utami yang lagi berulang tahun. Seperti yang kita ketahui viral rekaman pertengkaran Alia Masaid dan Tarik Halilintar. Bahkan adik ipar Atta Halilintar menuntut permintaan maaf sang suami. Momen pertengkaran itu terjadi kala Atta Halilintar sedang live TikTok. Dalam video itu, awalnya Atta Halilintar melakukan siaran langsung sambil membacakan komentar. Saat asyik live, terdengar suara mirip Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Keduanya terekam seperti orang yang sedang bertengkar. Kamu bayangin. Kata suara yang mirip Aliyah Masaid itu. Lantas, pria yang suara mirip Tarik menjawabnya. Gak usah mikir kemana-mana, sayang, eh ucapnya. Lantas, Atta Halilintar meminta Alia dan Tarik mengecilkan volume suara mereka. Ges, kecilin dikit suaranya, Ye ujar Atta Halilintar sambil menengok. Rupanya, Alia dan Tarik malah tak berhenti berdebat. Terus aku harus gimana? Tanya Tarik Halilintar, Alia lantas meminta agar Tarik minta maaf. Ya menurut aku, kamu harus minta maaf, Ye ujar Alia. Minta maaf buat hal kayak gini. Tanya Tarik lagi, ia minta maaf, e ujar Alia. Sayangnya, tak jelas apa maksud dari pembicaraan mereka itu. Namun, imbas kondisi itu, suami Aurel Hermansyah memilih menyudahi live TikToknya. Melihat momen ini, sejumlah warganet malah bingung. Bahkan, ada yang menduga jika itu hanya konten. Selain itu pasangan selebriti Alia Masaid dan Tarik Halilintar akhirnya memberi klarifikasi soal pertengkaran mereka yang bocor di siaran langsung Atta Halilintar tempo hari. Saat itu, Anak perempuan Reza Artamevia ini meminta suaminya untuk meminta maaf karena suatu hal. Namun, tarik Halilintar tidak mau karena merasa tidak bersalah. Bocornya perdebatan mereka memicu beragam reaksi dari publik. Beberapa menduga insiden tersebut hanya sebuah trik marketing belaka, tetapi ada pula yang yakin rumah tangga mereka sedang bermasalah. Dalam klarifikasi mereka, Alia Masaid dan tarik Halilintar mulanya meminta maaf atas kegaduhan yang sudah mereka buat di dunia maya. Aku di sini sama istriku mau minta maaf atas kegaduhan atau berita yang akhir-akhir ini lagi ramai. Itu tur anak geni Faruk itu. Tarik Halilintar pun berterima kasih kepada sang kakak karena disebut sudah mengerti kondisi mereka. Thank banget buat Bang Atta sudah mengerti dan juga selalu support adik-adiknya di sini. Sambungnya, dikutip dari unggahan Instagram Tarik Halilintar pada Kamis, 7 November 2024. Namun pada akhir klarifikasi mereka, rupanya kecurigaan publik benar. Gimik keributan di live atau Halilintar sekaligus video klarifikasi ini dibuat untuk mempromosikan sebuah marketplace. Warganet yang menonton video ini pun mengaku sudah mengetahui arah gimmick mereka. Gak ada ricuh perasaan. Tapi rasanya emang disengaja. Ternyata bener kan S3 Marketing, ejek seorang warganet. Dari awal gua udah nebak, ternyata bener cuma promosi doang, imbuh warganet lain. Tapi emang dari awal udah tahu ini cuma marketing, Thor, ujar warganet lainnya.